Tiap hari kerja-kerja barang elektronik ini. Pele sampai stroke yang setakut kita nih. Harus mau bagaimana? Kita mata pencarian jadi. Pele tinggal-tinggal di rumah juga nih, bosan juga nih. Televisi rusak lagi. Bikin apa boleh nih? Lebih baik saya cek tempat servis depan boleh nih. Belum bilang ada tempat servis yang bagus di bagian depan sana. Siapa? Om Kumis kah? Siapa tuh? Dicek loh. Dix. Kamu mau kemana nih? Satu pegang setrika, satu pegang speaker. Satu speaker itu jadi saya mau bawa ke itu. Minta servis bareng lho kakas. Baru koi Rix. Saya juga nih kakak, pele speaker nih. Tidak ada suara juga nih. Baru kakas. Kakas juga kebetulan ada cari tempat servis ini. Kakas ke TV juga ada rusak nih. Kamu tahu tempat servis kan? Oh, tahu kakas itu ada pagar biru nih. Oh sudah, kita jalan sama-sama. Ayo. Pas juga. Ayo. Wih Rix, ini kak tempat servis ini? Iya kak, sini buat tempat servis ini kak. Wih kalau itu kau yang masuk duluan, kan kau yang tahu ini tempat kan? Oke sudah kak. Permisi om. Hei, siapa lagi kak? Permisi om. Oh, udah kerja baru. Hei, adik, kamu kemana? Antri om, kita antri kita bareng, ada rusak nih om. Ayo, mari masuk. Kok berapa yang rusak? Om, jadi sekitar rusak. Ini kenapa? Om, ini dia kadang-kadang panas, kadang-kadang juga dingin kayak es batu. Pele, ini setrika apa dispenser yang kau bawa ini? Om, ini setrika, Pak. Oh iya, sudah coba nanti apa bagi dia. Terus, ada yang bagi kita nih? Kok berapa yang rusak? Satu speaker juga ini, om. Dia kenapa? Dia pun kabel hangus. Macam dia bawa gosong begitu. Hei, dan gue bawa speaker kan, gue bawa peti jenazah ini. Speaker layak pakai, gue buang sudah. Hampir jangan, om. Kesayangan, om. Oh iya, sudah nanti perbaiki dia sudah. Terus ada yang baju merah nih. Kok berapa yang sakit kan? Maksudnya kok berapa yang rusak? Tele om, maksudnya? Iya, habis kok tidak bawa barang apa-apa jadi? Iya om, saya datang sama tujuan tanya nih. Kok tanya apa? Om, tapi bicara-bicara biar aku lilit-lilit kabel di leher itu tidak takut mati kan, kena strom lagi. Biasa. Ini boleh kena strom ya, takut om ini. Om! Om, tes kos aja deh. Pele om, pele saya panik lagi nih. Nanti biasa deh. Eh, luar tuang nanti kok mati sih, saya mau tanggung jawab. Iya deh, kok kenapa? Iya om, saya mau tanya televisi di rumah nih. Dek kenapa? Kalau saya televisi di rumah nih, ada suara. Terus dek kenapa lagi? Cuma, tidak ada televisi. Pele